Buh, ini ada Pixar dari Playmode Superbird. Pose-nya hilang pasti. Kemudian ini ada. Waduh. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewox. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau huntingnya di Toys Kingdom. Cuman kayaknya gue mau mampir dulu nih di workshop gue. Kita mau lihat-lihat dulu apa aja, ada kerjaan atau enggak. Mau tahu juga keseharian gue kayak gimana, nih nanti bisa kalian lihat. Yaudah, kita ikutin terus ya videonya sampai habis. Oke. Okay. Guys, ini jadi tempat workshop gue. Ya, di sini ada pengerjaan-pengerjaan kayak bikin signboard, billboard segala macem. Ini bisa kontak gue nanti di DM aja Instagram, DM mesra. Ini ruangan pribadi. Situ ada tukang-tukang juga, itu lagi pada nyantai. Kayaknya lagi gak ada kerjaan. Ini berapa kali berapa ini? Jadi bikin rak tadi. 5 ya? 5 15 mau nih. 15 20 25 25 25 oh iya, ini kita bikin ini nih apa? Rak Hot Wheels rak diecast. Nah ini guys, jadi ini ruangannya masih belum jadi. Ini di sini di belakang masih ada PC udah siap lah, pokoknya ruangannya masih belum jadi sih. Ya doain lah ya. Nah itu ada Pangito lagi ngelas cuy. Aduh. Oke. Mungkin abis dari sini nanti gua akan ngevlog langsung untuk hunting-huntingnya ya kali ya. Oke. Sampai jumpa di perjalanan ya. Oke. Yuhu guys, ini kita sudah sampai di Toys Kingdom. Kita mau lihat-lihat ya. Apakah ada hot item? Di sini ATB, di sini ada Siku lagi diskon 70%, jadi harganya 69.900. Wah, kalau Siku ini dia bagus sih. Nih guys, kita skip. Untuk Crack Hot Wheels-nya belum ada yang baru guys. Oke, kita lihat di sini. Oh, ini ada si Volkswagen Bajabak. Ini gue belum punya sih. Wah, boleh sih. Gue sikat nih satu nih. Kemarin emang beberapa ada yang ini. Kita lihat ya satu-satu. Oh, ini ada Motrot. Oh, Motrot yang baru nih ya. Oke, kita lihat apakah ada yang baru. Wah, ini kayaknya abis diberantakin sama orang nih. Ini ada apa lagi? Di sini ada Alpine. Ah, 110 Cup. Wah, ini masih lama. Kita skip. Oke, ini nih ya. Satu nih. Oke, kita lihat secara keseluruhan. Wih, bonsai keren nih guys, warna hitam. Kita lihat-lihat satu persatu ada apa aja nih. Nanti kita balik lagi, kita kasih dulu. Buh, ini ada Pixar dari. Wah, ini nih hilang guys katanya nih. Playmode Superbird. Pose-nya hilang pasti. Kemudian ini ada
Ini jatuh mulu nih. Aduh, getar saya dah. Oke. Okay. Wah, kita sedikit telat nih, guys. Tukang Disney karakter course. Dulux, wah ini keren. Wah, gue mau nyari yang Toy Story. Ah, habis guys. Ini ada yang Nemo. Kita kumpulin aja tuh semuanya. Ini si Huey Hower. Oke. Bukan yang kurang bagus ya. Nah ini untuk yang si Master Inks nya nih. Ada Altered Ego. Oke. Oke. Oh ini yang satu ini udah lama nih. Tadi kata masnya ternyata ini udah masuk, cuman udah pada abis nih yang si apa RWB nya. Wah gila, keras ya keras. Ini harganya 249.900. Ini untuk yang Crowd Culture. Nah, ini ada Mazda Cosmo. Nah ini gue sempet punya ini yang Datsun Sunny Truck ya, warna putih. Oke, untuk selebihnya nggak ada ya. Kemarin sempet diskon kayaknya udah hilang juga nih. Oke. Kita lihat Hot Wheels isi 10. Wah, ini ada. Oh keren nih guys, VW. Ini juga. Ini sih yang jadi incaran, cuman udah nggak diskon lagi dia. Ah, sayang sekali tidak diskon. Ini ada Mattel, keren sih. Kita ambil apa ya? Keren nih. Atau yang ini guys, nanti kita review di rumahnya. Ini nih. Tapi gue suka yang ini sih. Manting Pixar. Wih, keren-keren. Nanti kita ambil satu ya. Kita ambil satu. Oh ini ada Angry Birds. Bisa dapat Find the Golden Egg. Wih, keren. Foto yang tadi gue foto-foto ini kirim dulu ya. Nanti kirim lagi ya. Mantep nih cuy. Ada yang ngoleksiin gak nih? Wah, keren-keren. Ini ada Datsun. Kita lihat lagi. Untuk Majorette, ini ada yang baru. Ini ada track dari Usago. Kita tadi kata masnya ketinggalan berapa minggu cuy. Ya udah lah, gak apa-apa. Kita ambil ini jadinya nih. Untuk seri Pixar. Monster Jam.
Yang monster truck nggak ada yang ini ya? Nggak ada yang restock ya? Belum ada lagi. Oh, deh, ini aja deh. Ya guys, jadi ini dia nih item yang gue dapetin untuk edisi Pixar ya, X Hot Wheels. Ini ada dari Highway Hauler. Untuk serial kartunnya ini ada Cars. Dan kebetulan tadi untuk yang combat medicnya baru aja diambil cuy tadi sama orang. Padahal gue suka banget sama si tokoh Toy Story ya, pasti gue ambil, tapi sayangnya sudah diambil. Gue niatnya pengen ngoleksi semuanya sih, kayak keren nih. Kalau kita kumpulin kartnya gini, karena kartnya bagus cuy. Gila, keren-keren. Tadi untuk Hot Wheels regulernya belum ada yang baru, jadi gue skip aja tadi, gak jadi lah. Gue beli si Volkswagen bug-nya, jadi gue ngambil ini aja gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video hunting kita kali ini di Toys Kingdom. Tadi memang agak gue sedikit udah telat berapa hari kata Mas ya, minggu katanya, satu minggu. Itu ada restock cuy yang tim transport yang RWB warna ungu. Wah, gue kehabisan tuh, tinggal sisa si Playmode sama Mercedesnya doang yang warna hijau. Tapi gak apa-apa, kita dapat ini nanti kita review dan kita pajang mungkin di rumah, mantep nih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Unbewox. Dan bye-bye.